Baim Wong jadi salah satu artis yang ikut jadi relawan yang membantu pengungsi banjir di Kalimantan Selatan. Ia bersama timnya langsung terjun ke lapangan. Di sela-sela membantu pengungsi banjir di Kalimantan Selatan, rupanya Baim Wong mendapat kesempatan coba makanan pengungsi yang disediakan. Ia pun memberikan komentar terhadap makanan pengungsi di Kalimantan Selatan tersebut. Awalnya, salah satu relawan menceritakan ke Baim Wong sempat ada kejadian makanan donasi yang akan diberikan basi. Hal ini karena terlalu lama belum disalurkan. Dan kemarin ada orang bawa, ada donasi dari orang, 100 makanan basi, cerita koordinator. Basi gara-gara apa? Tanya Baim Wong. Basi karena kelamaan, kan medannya agak berat, tambah koordinator. Para relawan pun berpikir keras agar kejadian tersebut tak terulang lagi. Relawan langsung memikirkan cara yang tepat menyalurkan donasi makanan. Hati-hati juga ya memilih makanannya. Yang biasa dibikin apa biasanya biar tahan lama? Tanya Baim Wong. Telur jangan hanya dikasih bumbu tapi digoreng dulu. Ayam, ayam kering aja. Nah, orang lapar mah nggak mikirin itu. Sayur jangan lupa, ujar koordinator. Baim Wong pun mencoba makanan pengungsi tersebut. Menurutnya, makanan yang disajikan enak dan tak asal-asalan diberikan. Enak kok semuanya, nasinya enak, sayurnya enak, ikannya juga enggak amis, empuk banget. Ya berarti kalian juga enggak ngasal ya. Bagus, enak kok, ujar Baim Wong sambil menyantap nasi bungkus. Baim Wong bahkan menghabiskan makanan di nasi bungkus tersebut. Ia penasaran dengan siapa yang memasak makanan di nasi bungkus tersebut. Yang masak mana? Tanya Baim Wong. Ya, semuanya ini masak, ujar koordinator. Makasih banyak ya, ujar Baim Wong. Ia bahkan berterima kasih kepada yang memasak makanan nasi bungkus buat pengungsi. Wah, ternyata nggak ngasal nih, relawan yang memberi makanan buat pengungsi. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.